Apakah bagian yang kita bahas tadi itu selama 30 menit sebelumnya itu juga menjadi bagian dari apa namanya itu undang-undang itu yang kemudian dibatalkan oleh MK? Saya mau mengatakan bahwa kita tidak boleh mengglorify sejarah. Okay. Kalau kita punya bagian sejarah yang gelap, itu harus kita buka. Jangan malu. Sejarah Indonesia itu penuh dengan challenge, penuh dengan positif, negatif. Kita harus memberikan pelajaran pada generasi muda bahwa Indonesia ini jadi besar begini karena perjalanan sejarah yang hitam putih, gelap terang. Yeah. Itu harus kita akui. Jangan kita glorify. Sekarang saya mau tanya, di mana monumen Soekarno dan Hatta sekarang? Kita harus jujur pada sejarah.